Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, tolong maklumkan kepada saya. Saya akan tunggu komen dan sertai telegram saya, Regi JC Ritauddin. Share jugalah link telegram itu bersama rakan-rakan anda, amat penting. Dan juga share live ini ramai-ramai sebab kita sentiasa berada di dalam fasa shadow ban. So, sekali lagi jika audio jelas boleh tolong maklum. Okay, terima kasih ya. Jadi hari ini saya nak beri pesanan terus kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia ke-10. Sebenarnya status Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 kini sudah jadi tanda tanya sebab berdasarkan pemakluman kepada saya, Anwar tidak memiliki majoriti. Tetapi itu sekadar pemakluman kepada saya. Yang pasti, saya rasa Anwar kalau hendak ya retain ataupun kekalkan secebis ya maruah pada diri dia itu, berundurlah secara kehormat. Okey. Sebelum anda diundurkan. Dan percayalah, Anwar ni tidak akan bertahan lagi. Dan juga rakyat sudah berbicara. Berjuta rakyat pada pilihan raya 6 negeri telah berbicara. Kita sudah lihat sokongan terhadap Anwar yang memang bukannya majoriti ya pada PRU15 itu adalah propaganda murahan yang dilontarkan, dimuntah-muntahkan oleh mereka. PH malah dia menang 81 kerusi, bukan 82 ya, muda tak kira. Itu pun dengan berapa peratus sahaja pengundi. Prestasi itu merosot teruk pada pilihan raya 6 negeri. Jadi berjuta rakyat dalam pilihan raya 6 negeri termasuk pilihan raya kecil yang telah diadakan telah menjelaskan atau menyuarakan dengan jelas mereka menolak Anwar Ibrahim. Dan kita pun tahu, saya tahu majoriti MP Barisan Nasional dan banyak lagi MP termasuk MP-MP lain daripada blok kerajaan ya, bukan hanya Barisan Nasional, tidak boleh terima Anwar. Okey. So berundurlah secara kehormat, jangan lagi buat retorika. Contohnya hari ini Anwar ulang lagi, dia ingatkan ahli-ahli kerajaan dia jangan terlibat dengan rasuah. Anwar, sampai kiamat orang takkan percaya cakap awak tentang rasuah. Awak tengok, awak berkempen 9 bulan untuk pilihan raya 6 negeri. Awak berkempen 9 bulan, ya. Tapi prestasi jauh lebih buruk berbanding dengan PRU15, ya. PH campur BN yang dulu pegang 60% kerusi dalam 6 negeri itu, benda tu kalih. Ya. Kini Perikatan pegang 60% kerusi di 6 negeri berkenaan. Orang tak percaya cakap awak. Ya. Awak berkempen bertungkus lumus di Kemaman. Kemaman korang kena penampak, satu penampak besar ya, edar beras tempatan tak boleh dijumpai, korang pergi edar. Itu memang sogokkan kepada pengundi lah ya. Edar beras murah kepada ni apa semua, semuanya tak berhasil. Orang tak percaya kat luar sana. Awak kita tahulah, kita kat luar ni kita berbincang dengan ramai orang, secara random pun kalau kita tanya siapa-siapa, orang dah tak percaya sepatah pun yang keluar dari mulut Anwar. Jadi kau nak cerita pasal rasuah ni, siapa nak percaya? Lebih-lebih lagi kau nak siasat sini, kat siasat situ, ha? Semuanya atas andaian, semuanya atas syak ya? Sita bangunan Daim Zainuddin, SPRM sendiri mengaku tidak ada bukti. Dia macam tampak diri dia sendiri. Semuanya atas syak. Ya. Siasat Muhyiddin Yassin berhubung dengan apa yayasan apa tu? Ya. Jana Wibawa. Semuanya atas syak, tidak ada bukti. Kalau awak cerita mula-mula 600 bilion, kemudian berapa bilion, kemudian turun lagi, kemudian berapa juta. Kononnya kau kata kau ada dokumen. Kenapa angka sentiasa berubah-ubah? Kemudian SPRM mengaku siasatan itu, Azalina mengaku siasatan itu tidak menemui setakat ini bukti yang konkret. Mana pergi dokumen yang kau kata yang ada? Jadi kau tipu, orang tak percaya. Sampai mahkamah buang kes Muhyiddin atas dakwaan
tidak berasas. Ya? So, kau buatlah banyak mana yang kau nak. Ha? Cerita, jangan terlibat rasuah, jangan terlibat rasuah. Tapi, macam mana pula dengan hitam putih terhadap Zaid Hamidi? Mengapa Zaid Hamidi ni kau buat macam dewa? Orang lain, jangan cerita rasuah, jangan cerita rasuah. Tapi Zaid Hamidi ni kau buat macam dewa. Sedangkan orang-orang kamu lah yang dedahkan bukti hitam putih. Hitam putih penglibatan Zaid Hamidi dalam skandal LCS. Dalam satu temurama, Anthony Lok pun kata hitam putih dah ada. Zaid ada minitkan mesyuarat. Zaid kantoi menipu. Zaid menipu. Fahmi Fazil pun dah kata. Kau sendiri pun dah kata. Tapi kau lantik dia sebagai timbalan Perdana Menteri. What message are you sending the people? What message are you sending investor? Jadi tak usah cerita lagi pasal rasuah. Tak usah cerita lagi. Orang dah tak percaya. Kalau ada siasatan baru pun orang tak percaya. Ada seorang menteri dulu, kaki tangan dia terlibat di siasat berkenaan rasuah. Tapi kau keluar laporan, kerajaan kamu tidak terlibat dengan rasuah. What nonsense? What nonsense? Kau fikir rakyat ni lembu? Itu adalah satu bentuk penghinaan terhadap rakyat sebab kau fikir rakyat ni lembu, bodoh, boleh diperbodohkan. Ya? So, berundurlah. Berundur secara kehormat. Ha? Jangan sampai awak diundurkan sebab kau tidak diterima lagi. Ya? Dan jangan pula spin cerita dongeng tanpa asas, tanpa bukti, iaitu langkah Dubai. Jangan spin cerita dongeng. Jangan tipu. Ya, seperti kau dengan Zaid ni, kalau terus mentadbir negara dengan penipuan macam ni, kerajaan kita jadi low class. Sebab penipu besar. Sampai rakyat pun tahu ni penipu besar. Ha, kononnya langkah Dubai. Ha, ada satu komplot. Dan gambaran diberi komplot jahat. Sekalipun mereka pergi ke Dubai berbincang, itu bukan satu kesalahan jenayah. Tak ada komplot jahat di situ. Sebab Perlembagaan Persekutuan memberi hak berperlembagaan kepada ahli-ahli parlimen pada bila-bila masa untuk ubah status sokongan terhadap Perdana Menteri. Pada bila-bila masa. Dan Perlembagaan Buta Parti dalam hal berkaitan dengan sokongan terhadap Perdana Menteri. Ya? Bila kau terima 5 ahli parlimen daripada Bersatu, itu semuanya halal. Alhamdulillah dah terima 5 sokongan. Ini semuanya sesuatu yang baik. Ya? Malah awak cerita, mereka dah sedar pembangkang macam mana. Tapi bila cerita babak ahli parlimen, kerajaan nak sokong pembangkang, oh, pengkhianatan. Ya? Tak tahulah perlembagaan tu Anwar silap beli kot. Kedai yang jual kat Anwar tu mungkin itu naskah yang sudah tidak betul. Naskah bodoh lah. Ya? Atau mungkin orang yang menjelaskan perlembagaan, mungkin Anwar tanya orang ke siapa ke berkenaan dengan Perlembagaan Persekutuan, mungkin orang tu termakan beras bodoh kot. Dia cerita pun cerita bodoh lah. Dia tak ada dalam perlembagaan perkara untuk perkara berkenaan dengan sokongan terhadap Perdana Menteri yang dikhaskan untuk kerajaan dan pembangkang yang berbeza. Tak ada. Tak ada kesalahan sekalipun. Ada perbincangan di Dubai, tetapi tidak ada. Korang boleh lontar cerita dongeng, kemudian agensi korang, JCOM, yang guna dana kami, lontar muntahkan cerita dongeng, siap dengan label orang pengkhianat dan sebagainya, itu dah terdesak gila. Ya? Jadi berundurlah. Kerajaan kau dah cerca merba. Orang nombor dua, kita lihat orang nombor dua pun senang. Ya? Dilepaskan tanpa dibebaskan atas alasan-alasan dangkal, dan kau jadi jurucakap bekas peguam negara. Siap dengan kau, dalam percakapan kau, kau seolah-olah bersetuju dengan tindakan, sokong tindakan bekas peguam negara. Jadi, kau dah berat sebelah. Kau dah mencampuri hal-hal berkaitan dengan keadilan. Ya? Ya? Bila anda jadi Perdana Menteri, awak lantik seorang yang berdepan 47 pertuduhan jenayah sebagai timbalan Perdana Menteri, kemudian cerita rasuah. Please Anwar, jangan porak-perandakan sistem pentadbiran di negara ini dengan kelakuan bodoh kamu berundur sebelum anda diundurkan. Rakyat dah meluat.
tak tahulah nak buat berapa banyak pilihan raya kecil lagi ke pilihan raya negeri, tak tahu nak buat sampai mana sampai boleh masuk kepala otak hang bahawa awak tidak diterima rakyat. Rakyat bukan bodoh, rakyat bukan lembu. Tolonglah berundur. Sekurang-kurangnya rakyat akan hormat bahawa manusia ni bila dia dah tahu dia dah tak diterima, akhirnya dia berundur secara kehormat. Mungkin jika anda berundur secara kehormat, orang baru yang masuk mungkin akan kesian. Sekarang ni, kalau orang baru masuk, mereka semestinya nak buktikan bahawa banyak daripada tuduhan yang dilemparkan itu semuanya dongeng. Ya? Barangkali mungkin sebab itu kau takut berundur. Sebab orang baru masuk, mereka akan dapat bukan sekadar bau busuk, ya, pentadbiran ini, mereka akan jumpa bukti-bukti apa sebenarnya dilakukan. Tak tahulah sebab apa. Jadi berundurlah secara kehormat, ya. Jangan buat gila. Itu sajalah nasihat saya, ya, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.